Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pedro Autocar. Channelnya mobil-mobil bekas Wong Solo. Nah, kali ini saya mau jual Honda Civic FD tahun 2008, transmisi automatic. Nah, warnanya silver, nopolnya B. Nah, seperti apa detail mobilnya Civic FD ini, saksikan terus videonya sampai selesai ya bosku. Jangan dipercepat, jangan di skip-skip, biar Anda tidak ketinggalan info mobil bekas ini. Nah, sebelum saya lanjutkan videonya, saya ucapkan dulu banyak terima kasih buat para bosku yang sudah subscribe, yang selalu nonton terus, ngikutin terus channel Pedro Autocar dari awal sampai saat ini ya bosku. Saya ucapkan terima kasih, semoga Anda sehat selalu, rezekinya lancar, dan dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Buat para bosku yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng biar Anda tidak ketinggalan info-info mobil bekas lainnya dari Pedro Autocar ya. Nah, seperti biasa saya akan jelaskan dari depan dulu ya bosku. Nah, ini mobil anak muda. Nah, Honda Civic FD. Nah, ini headlampnya ya bosku. Nah, headlampnya ini kondisinya ini masih bening, nggak ada cacat, nggak ada lecet, cuma ada minusnya ngembun dikit ya. Nanti ini gampang bisa diatasi. Terus untuk masalah bumper ini masih presisi, nah masih bagus nih. Terus fog lampnya juga nggak ada cacat. Untuk kondisi bumper, nah ini bosku. Oke, terus untuk grill depannya juga masih bagus ya. Terus kita ke headlamp kiri nih, kondisinya masih bening, masih bagus ya, tidak ada retak. Terus ini fog lampnya, oke, tampak sisi kiri bumper. Oke, nggak ada baret, masih bagus ini. Terus ini antara bumper dan fender ini masih presis juga. Terus untuk cup, nah ini ya bosku. Nah, terus kaca depan belum pernah ganti. Ini karet-karetnya juga ini masih bagus. Nah, oke, ini wipernya masih bagus ya bosku. Dari video kelihatan. Nah, terus nih karet-karetnya ini. Oke, terus cover spion terus nggak ada baret-baret atau yang retak itu nggak ada. Terus untuk pintu, untuk pintunya masih aman ya bosku, tidak bekas accident. Talang air, nah talang airnya juga ada komplit. Terus handle-handlenya ini masih bagus juga, handle chrome-nya ini. Oke, yang belakang juga. Nah, ini untuk body moldingnya juga ada, masih bagus. Terus kondisi ban kiri belakang. Nah, ini ada ya. Terus inner fender ada, kondisi peleknya seperti ini. Oke. Masih bagus, tidak ada retak. Terus nih. Bumper belakang dan fendernya ini masih presisi ya, bosku. Yes. Untuk kaca belakang juga belum pernah gantian. Nah, oke. Terus untuk karet atapnya ini juga masih bagus, atapnya juga utuh, nggak ada dekok-dekok, nggak ada apa bekas kena kejatuhan barang berat ya bosku. Nah, untuk stop lamp ini masih bagus juga, masih bening ya. Oke. Terus emblem Civic-nya ada, kondisi bumper
Nah, kondisi bumper ini ya bosku. Nah, masih mulus. Terus emblem bundanya ada nih. Terus stop lamp kanan. Nah, ini masih bagus juga ya bosku. Oke. Terus kita ke kondisi fender kanan. Nah, ini sampean lihat ya bosku. Oke. Terus ke ban kanan belakang. Ya, masih tebal. Terus inner fender ada. Terus velg, kondisi velg ini masih bagus juga ya, tidak ada retak. Oke, terus untuk pintu sopir dan pintu belakang aman ya bosku. Nah, terus handle chrome bagus ini juga, talang airnya juga ada, untuk karet-karet pintu nih ya. Terus cover spion, oke. Ini karet-karetnya ini juga masih bagus ya. Terus untuk kondisi ban depan kanan, wah masih tebel bosku. Nah, masih tebel ya, antara aja masih segini yang tebelnya. Terus inner fendernya ada, kondisi pelek oke. Kondisi pelek oke, bagus, tidak ada cacat, retak atau gimana lainnya. Oke. Nah, ini tadi tak liatin dari atap dari belakang ya, bosku. Ini kalau dari depan seperti ini. Karet-karet juga oke. Nah. Ini. Terus kita ke interior. Nih. Nah, ini joknya. Interior original ya, bosku. Nih. Ini dari depan. Ya, seperti ini. Oke. Ini door trimnya. Ini dari belakang ya. Untuk atapnya, atapnya masih bagus bosku, plafonnya ya. Oke. Nah, ini door trim kiri, kanan belakang ya. Untuk karet-karetnya ini juga masih kenceng. Masih kenceng, rapet, sama ya bosku nih, masih kenceng juga. Terus karpet ada. Terus kita ke pintu bagasi. Aduh. Nah, ini bagasinya ya bosku. Mungkin untuk yang naruh barang-barang banyak itu bisa di sini. Nah, ini kondisi ban serepnya. Kondisi ban serep masih tebel. Terus kita liatin kolong-kolong. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Nah, aman bosku, kondisi perfect kalau untuk ukuran 2008 ini ya. Terus kita ke interior. Masuk. Nah, untuk kondisi setir masih bagus ya bosku, ini airbag aman. Airbag aman. Terus ini handle pedal shiftnya otomatis,
Terus konsol back. Oke. Okay. Minum. Nah, lagi sih. Ini lampunya nyala, ya. Oke. Terus ini laci-lacinya. Ini buku servisnya ada. Terus airbag kiri aman. Door trim kiri ya, sun visor. Nah, ini. Oke, sun visor juga aman. Terus lampu. Nih lampunya hidup ya. Terus kita nyalain busnya. Kita nyalain. Nih. Nah, kilometer 88.972 ya. Terus ini coba panel-panelnya. Ini apa? Spion retractnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus power window. Oke. Okay. Oke. Okay. Naik bisa ya. Kita nyalain AC-nya. Ting. Nah, seperti ini. Wah, AC-nya sangat dingin, Bosku. Nah, mungkin barangkali Bosku pas lihat ya bisa buktiin kalau AC-nya dingin apa enggak. Nah, kalau saya untuk saat ini sangat dingin sekali. Nah, untuk temperatur enggak ada yang nyala. Itu indikator bensin ya Bosku, habis kebetulan mepet ini bensinnya. Terus untuk indikator mesin tidak ada yang nyala ya, tidak ada nyala, aman, nice. Kondisi saya pakai Bosku. Nah, untuk interior udah ya. Terus kita ke mesin, kita ke mesin. Nah, untuk kondisi mesinnya sangat halus ya Bosku. Nah, ini Bosku lihat nih. Nah, tidak ada oli yang bocor ya di mesin-mesinnya. Mesin kondisi kering, suaranya halus. Nah, terus untuk karet-karetnya ini juga masih bagus ya. Ini nokanya di sini. Nah, ini ya Bosku. Nah, terus untuk afront-afrontnya juga belum pernah gantian ya. Nih. Ya. Untuk kondisi kap, nih lihat Bosku. Nah. Oke. Oke. Oke ya. Untuk tajingannya aman. Nah. Nih Bosku. Oke. Okay. Ya. Terus tak liatin STNK-nya. Untuk STNK-nya nih. Tipe merek Honda, tipe Civic FD 1.8 Matic CBU ya. Jenisnya mobil penumpang, model sedan, tahun pembuatan 2008, warna abu-abu metalik. Nah, ini ya, abu-abu metalik. No. Terus untuk
isi silindernya 1799 atau 18, bahan bakar bensin warna TNKB hitam. Terus untuk pajak tahunannya ini telat bulan 6 2021 kemarin ya bosku, sekitar 4 bulan. Nah nanti gampang, bisa untuk masalah pajak bisa diskusikan ya. Untuk PKB nya sekitar 3.023.800 ya bosku, sangat terjangkau. Nah untuk pajak 5 tahunannya sampai 2023 ya, masih sangat lama. Nah untuk masalah minus pajak nanti bisa dirembuk, soal harganya nanti bisa ketemu ya. Nah untuk harga saya open di 145 juta nego sampai jadi di depan unit ya bosku. Nah intinya silakan datang ke sini cek unitnya, kalau cocok nanti kita diskusi harga. Nah untuk soal pajak nanti gampang, tergantung deal harganya dulu. Nah untuk lokasinya ada di Solo, bisa hubungin saya di 085 7020 400 000 ya. Nah. Oke, sekian video mobil Civic FD tahun 2008 dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pastikan jangan lupa like dan komen. Untuk yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu biar tidak ketinggalan info-info mobil bekas dari Pedro Autocar. Nah barangkali setelah saya upload di YouTube ini ada yang berminat ya bosku, barangkali bosku ada yang naksir, ada yang suka, alhamdulillah. Nah silahkan singgah ke kota Solo sambil lihat Civic FD ya bosku. Nah sekian video dari saya, salam sehat tanpa obat, seger tanpa dokter. Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.